PUPR. PUPR. Perjalanan umum perumahan rakyat, keren ya. Kehidupan, jagalah kelestarian air dan sumbernya. Alam yang indah membentuk budaya berbagai suku di kawasan Danau Toba.
bahan makanan. Tanah yang subur, air yang melimpah, membuat nenek moyang bangsa Batak hidup sejahtera. Sejak dulu, air netral, air yang jernih, sangat dihormati keberadaannya. Berbagai upacara dan budaya dilakukan untuk penghormatan bagi air, sumber air yang dijaga oleh burung Sanyang Naga. Kini, Danau Toba menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Keindahannya menjadi daya tarik bagi wisatawan. Budayanya berkembang, adatnya yang luhur menata hidup bangsa Batak. Namun, seringkali kita tidak mau menjaga kelestarian alam, tanah dan airnya. Danau Toba harus kita jaga keindahannya. Kita pelihara kebersihan air, sumber air dan lingkungannya. Masa depan Danau Toba, masa depan bumi kita, terletak di tangan kita semua. Tanah yang subur adalah pemberian Dewata Yang Maha Kuasa. Olahlah, manfaatkanlah untuk kesejahteraanmu. Air Natio, air yang jernih, adalah sumber kehidupanmu. Jagalah kelestariannya agar hidupmu sejahtera dan makmur. Ingat dan jalankanlah Tonani Boru Sanyang Naga. Jadilah penjaga kelestarian bumi dan air Danau Toba.